Memperingati Hari Pers Nasional tahun 2020, Komunitas Wartawan Ponorogo atau KWP mengadakan kegiatan bakti sosial dan donor darah. Bahkan dalam kegiatan tersebut tampak meriah ketika Wakil Bupati Ponorogo memotong tumpeng untuk diberikan kepada wartawan Ponorogo. Pertama, saya atas nama negara saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini memberikan informasi kepada masyarakat yang sangat sangat berharga, sangat bermanfaat tentunya. Dan dari informasi ini adalah suatu awal untuk menentukan kebijakan kepala daerah dalam rangka untuk menentukan kepada masyarakat. Itu sangat penting. Dan itu maka saya minta teman-teman insan pers ini seluruhnya saja. Ini ya bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan masyarakat semuanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Karena bagaimanapun yang namanya informasi atau komunikasi itu awal diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang lebih lanjut pasti. Itu maka profesionalitas dan proporsionalitas teman-teman dalam melaksanakan tugas ini saya mohon untuk dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sebagaimana apa kode etik pers yang memang sama-sama harus dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2020. Tentunya sesuai tema kita ya, bahwa peringatan Hari Pers tahun 2020 Kabupaten Ponorogo, tentunya kita ingin pers kita lebih profesional, berdaya, dan tentunya harapan yang lebih utama adalah insan persnya lebih sejahtera di Kabupaten Ponorogo. Sementara dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2020 ini, Komunitas Wartawan Ponorogo mengadakan sejumlah kegiatan, yakni donor darah, bakti sosial, santunan kepada wartawan yang menderita sakit, serta memberikan paket sembako kepada keluarga wartawan yang telah meninggal dunia. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV. Revolusi.